Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini lanjut produk dari IKEA Kalas. Ini gelas. Kalau video sebelumnya itu mangkok ya, wadah. Yang ini gelas, warnanya sama ya, warna pastel kalau nggak salah. 1, 2, 3, dapat 6 juga. Dan bungkusnya ini juga sama IKEA, ada Kalas, sama persis seperti biasa. Memang lain daripada yang lain yang pernah seri video ini, nggak pernah. Kalau untuk wadah-wadah seperti ini nggak seniat ini bungkusnya. Dan seperti biasa ada buku manual, mungkin ini seperti biasa ini. Terus satu persatu dulu. Warnanya ini sangat bagus ya, jadi nggak terlalu terang warnanya, warna pastel katanya. Bagian pinggir sama ini dengan yang mangkok, jadi nggak licin semua. Ada bagian garis-garisnya ini. Terus di bagian tengah juga ada love 4 itu ya, ada 4 kayak bunga gitu. Tidak tajam bagian pinggirnya. Terus ini sudah microwave safe kalau nggak salah ini. Dan untuk bagian bawah seperti ini, sama ya, sama persis desain Hendrik Preud. Ini hanya cuma yang beda, yang desain paling yang beda. Terus temperatur plus 100 derajat Celcius. Terus untuk Fahrenheitnya plus 212 derajat Fahrenheit, ini satuannya aja yang beda. Dan apalagi ya, tidak tajam. Yang ini nggak tahu ini simbol apa ini. Yang jelas bagian bawah ini hampir sama semua dengan yang produk sebelumnya. Dan untuk baunya ini tidak berbau plastik sama sekali ya. Biasanya kalau produk yang lain tuh masih ada bau plastiknya, kalau ini enggak. Terus ternyata simbol yang ini dishwasher safe, yang ini jadi bisa ditaruh di mesin cucian piring tentunya ya. Terus yang ini ya simbol untuk memang digunakan untuk wadah makanan. Warnanya ini cantik semua ini, gak ada yang jelek warnanya. Ini ya, sangat rapi seperti biasa. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.